Waspada taktik penipuan menggunakan penyebaran video dan imej palsu atau deepfake yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil beri peringatan ada pihak yang menyalahgunakan teknologi berkenaan. Saya juga telah tegaskan ada beberapa perkara yang perlu kita waspada. Masuk dalam berita baru-baru ini, Datuk Sri Siti Nurhaliza mengadu bahawa terdapat satu WhatsApp video call yang telah menunjukkan bagaimana AI boleh disalahguna untuk buat deepfake AI seolah-olah dia yang sedang bercakap dengan penerima panggilan. Sehubungan itu, RTM dan Bernama diminta menguar-warkan mengenai bahaya taktik penipuan deepfake AI. Dalam perkembangan berkaitan, tindakan tegas akan diambil terhadap pengguna media sosial yang lontar komen jelik dan bersifat ekstrim di platform itu termasuk di aplikasi WhatsApp.